Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Jambi berhasil menangkap seekor ular kobra yang berada di pemukiman warga di wilayah Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Inilah rekaman aksi penangkapan ular kobra yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada 11 Juni 2024 di salah satu rumah warga di wilayah Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ular kobra yang berhasil dievakuasi ini memiliki panjang 1,5 meter dengan bobot 2 kg ini. Tim Damkar Tan Kota Jambi merespon cepat laporan warga sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Hanya dengan estimasi waktu 5 menit saja, serta dengan 3 personel dilengkapi peralatan stick dan hook, ular yang awal mula muncul dari plafon lalu jatuh di ruang dapur salah satu rumah warga ini berhasil diamankan. Bustari Afandi, Kadis Damkar Tan Kota Jambi, menjelaskan kronologi serta upaya penangkapan. Bustari juga mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan supaya tidak menjadi sarang bagi hewan yang membahayakan seperti ular. Pada hari ini kami tim rescue pemadam kebakaran khususnya di pos pelayanan umum Kecamatan Palmerah telah melaksanakan kegiatan evakuasi satu ekor ular kobra berdasarkan laporan masyarakat di RT 20 Kelurahan Talang Bakung yang melihat ada hewan jatuh dari plafon dan yang bersangkutan datang ke pos pelayanan pemadam kebakaran untuk melaporkan. Yang memang kita lihat panjang ular kurang lebih 1 meter dan kategori yang sangat berisiko tinggi kepada masyarakat atau warga apabila terkena semburan dari racun ular tersebut. Kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan maupun rumah, jangan sampai ada virus maupun yang lainnya masuk ke rumah. Kemudian, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Saya Sumani dari Talang Bakung, Salonella. Berterima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran karena telah mengevakuasi ular yang masuk ke dalam. Saya semoga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi lebih maju lagi dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Halim Adria, JEK TV, melaporkan.